Semakin majunya teknologi seperti sekarang ini membuat kita bisa melakukan apapun termasuk transaksi perbankan secara cepat dan mudah, pihak bank sendiri tidak mau ketinggalan dan terus melakukan berbagai perubahan. Cukup dengan memperlihatkan bukti transfer yang telah kita bawa. Cukup dengan komputer dan printer seseorang mudah sekali membuat bukti palsu. Bukti transfer ialah bukti kalau kita sudah melakukan pengiriman uang dari satu rekening ke rekening yang lain, entah itu sama bank atau berbeda bank. Desain struk transfer palsu itu lantas dicetak lewat printer. Biasanya pada bukti transfer pada struk atau kertas yang terakhir, yaitu mengenai jumlah nominal dana dikirim. Bukti transfer bisa juga dilakukan dengan memakai software yang ada di Android atau dengan aplikasi yang dipakai untuk mengedit keterangan penerima dan nominal pada struk. Hanya dengan menunjukkan bukti transfer melalui HP saja, pelaku bisa langsung dengan mudah membohongi pedagang. Waspadalah terhadap penipuan transfer uang dengan bukti transfer fiktif atau palsu yang sedang marak saat ini.